Ketemu lagi malam hari ini. Halo, halo adik-adik semua. Pantun dulu, pantun. Pantunnya begini. Masak rendang pakai santan, enak tambah ikan teri. Ketemu lagi sama Profesor Firman, bikin malam kalian jadi berseri-seri. Gimana belajar di rumahnya hari ini? Tetap semangat kan ya? Ayo, siapa yang malas biar dijewer. Jewer sama Profesor Firman ya. Ayo, seperti kemarin Profesor Firman bilang, Profesor Firman ini orang pinter, gelarnya banyak, dokter-dokter semuanya, profesornya udah banyak, ya kan? Makanya Profesor Firman pengen kalian jadi anak yang pinter. Nurut sama kata guru, nurut sama kata orang tua. Belajar sungguh-sungguh, PR-nya dibikin. Gak apa-apa, banyak dikit gak apa-apa. Yang penting tetap semangat. Wih, nanti bisa pinter kayak Profesor Firman. Oke, sebelum Profesor Firman nanti praktek hari ini, Profesor Firman mau jawab dulu. Lah kok ledalah kemarin itu ada yang komentar tanya sama Profesor Firman. Satu, Profesor Firman, makan yang pinter itu gimana? Kan katanya kalau makan itu banyak. Ledalah, tak kasih tahu ya. Makan pinter itu gak cuman banyak. Makan pinter itu banyak, boleh. Asal jangan sampai kekenyangan nanti perutnya sakit. Terus suara apa itu ya? Makan pinter itu makan banyak boleh. Tapi jangan lupa yang bergizi. Bergizi atau bergizi, oke. Itu namanya makan pinter. Terus tertib mulah. Jangan cuma satu kali sehari. Tiga kali sehari buat adik-adik semuanya jadi pinter kayak Profesor Firman. Itu ya, itu makan pinter ya, jangan ditanya lagi, Profesor Firman bisa jawab semuanya. Oke, nah terus sekarang hari ini Profesor Firman mau praktek buat kalian, kira-kira prakteknya apa? Siapa suka matematika di sini? Angkat tangan. Siapa suka matematika? Ayo angkat tangan nih. Wih, kok udah ada yang angkat tangan ya? Nggak pada suka matematika. Widih, Profesor Firman ini pinter banget tak matematika. Pinter banget. Waktu itu ranking 1 dari 1,5 siswa. Piye karepe. Nah, Profesor Firman hari ini mau praktek matematika. Buat yang nggak suka matematika, lihat prakteknya. Profesor Firman hari ini mantap surantap. Oke, Profesor Firman punya asisten hari ini. Tolong dong. Kertasnya, wah ini kertasnya, masih penasaran siapa asistennya? Profesor Firman di sini ada 174 orang di sini yang jadi asistennya Profesor Firman. Nah sekarang lihat ya, bolpennya mana? Spidolnya, walah satu aja. Oke, satu ini. Nah hari ini adik-adik di kertas putih ini Profesor Firman akan bukan sulap, bukan sihir, bim salah, bim abrakadabra, yuk jadi apa, prok. Profesor Firman akan mempraktekkan sesuatu yang berkaitan dengan matematika dan ini luar biasa. Nah, Mas Asisten, nih kalian lihat baik-baik ya. Mas Asisten sekarang tolong tulis 4 huruf saja dari 0 sampai 9, 4 huruf, 4 angka. Dari 0 sampai 9 oleh Profesor Firman saking pinternya lo, sok kebalik-balik begitu. 4 angka dari 0 sampai 9 bebas. 4 bebas. Wes tulisen, cepat. Tulisen 4 angka bebas, bebas wes. Ini ndak sulap, ndak sihir lo ya, ndak ada tipuan kamera atau tipuan apapun, ini tenan asli, asli seasli-aslinya. Nah, sudah belum? Sudah. Profesor Firman lihat dulu ya, nih angkanya 06 06. Bui nopo toh angkanya koyong ini. Profesor Firman akan coba bikin ramalan ya. Kira-kira nanti angka akhirnya berapa? Coba Profesor Firman tak merem sih. Coba adik-adik meru merem. Ini ya Profesor Firman tulis di baliknya. Ya, Profesor Firman sudah bikin ramalannya. Sekarang Mas Asisten lagi tulis 4 huruf 4 angka lagi sak-sake. 4. Huruf terus lho kemarin gelas terus, sak huruf terus. 4 terserah. Terserah sak senenge Mas Asisten. Iya, sudah? Iya, sudah ya. Oke. Nah, sekarang biar angkanya dari tambah acak jadi makin susah karena Profesor enggak bisa sing gampang-gampang, kudu sing susah. Profesor Firman akan coba juga untuk nulis ya angkanya ya. Tak tulis ah. Hmm.
Nih, 5. Oke. Lagi, Mas Asisten, tulis 4 huruf lagi. 4 angka lah, Yung. Waduh. Ya. Rapopo ya adik-adik ya, salah manusiawi ya. Oke, sudah? Sudah belum? Oke. Profesor Bina tulis angka lagi. Ini angka piro Mas Asisten? 4. Walah, tulisanmu lah kok ya dokter. Oke. Profesor Firman tulisannya apa? 4. Oke. Oke. Ini Profesor Firman punya 5 deret angka. Sekarang Profesor Firman mau jumlahkan ini. Wah, ben ketok pinter ya. Ditambah semuanya. Adik-adik yang mau nulis di rumah tulisen. Nih. Angkanya gini kita jumlah sama-sama ya, bareng sama Profesor Firman ya. Nih, kita garis gini, kita jumlahkan seperti ini. Oke, 6 tambah 4 berapa? 10, tambah 5 berapa? 15, tambah 1, 16, 16 tambah 8, 24. Yuk tulis 4 di sini sitik ya, 4 kecil sini, 4, di sininya nyimpen 2. Yalah, Profesor Firman pinter tenang ya. 2 tambah 0 berapa? 0 ngawur re. 2 tambah 0 2. Tambah 3 5. Tambah 6 berapa? 11. Tambah 2 berapa? 13. 13 tambah 7 20. Berarti di sini 0 ya, 0. Nyimpen 2 lagi di sini. 2 tambah 6 berapa? Pinter, 8. 8 tambah 2 berapa? Wah, kok 13? 8 tambah 2 10. 10 tambah 7 17 tambah 3 20 tambah 6 26. Tulis di sini 6, di sini tambah 2. Wah, adalah pinter tenar Profesor Firman ya. Rahasia-rahasia tadi profesor ya. Ya, 2 tambah 0 nih. Ya, jeda sik mimik sik wong kesel ya. Telak bengok-bengok. 2 tambah 0, 2 tambah 1, 3 tambah 8 berapa? 3 tambah 8 11. Pinter. 11 tambah 4 15, 15 tambah 5 20. Ini tulis 20. 2 0 6 0 4. 2 0 6 0 4. Pinter. Coba yang di sini 174 orang ngomong, ini angka pira? 2 0 6 4. Lihat ya, bukan sulap, bukan sihir. Profesor Firman memang pinter banget lah dalak lo nih. Nih ramalannya nih bener tau. Wah lah dalak nih. Memang Profesor Firman amazing luar biasa. Nih, tak balikin. Profesor Firman artinya apa belajar matematika hari ini? Dengar adik-adik. Profesor Firman aja bisa nebak kira-kira angka akhirnya berapa. Profesor Firman sudah ngerti bagaimana dengan hidup kalian. Tuhan Yesus ngerti banget masa depan kalian. Tuhan Yesus tahu apa yang akan jadi masa depan kalian. Sebab itu sekarang tugas kita, ayo terus nurut sama Tuhan Yesus. Ayo terus nurut sama Tuhan. Jangan bandel. Percaya masa depanmu indah dan luar biasa. Lah terus kemarin itu Profesor Firman jalan-jalan di jalan. Jalan-jalan di jalan, terus ketemu sama anak kecil gini. Profesor Firman, aku tuh gak pinter lah Profesor. Aku tuh gak bisa apa-apa. Aku tuh di sekolah nilainya elek-elek. Mapa ya tenang, aku bisa jadi orang pinter, bisa jadi orang hebat. Hari ini Profesor Firman punya praktek kedua buat kalian. Asisten, tolong ambilin. Tolong ambilin. Iya. Nih loh dek, wis apa iki? Ada botol kaca, ada sedotan. Saya suka jajan es, jangan es dulu, mundak pilek. Nah, sedotan ini adik-adik, ini kan gampang banget ditekuk-tekuk loh. Ini gampang banget ditekuk. Ini lemah banget nih, profesornya tekuk-tekuk sedotannya gampang banget lemah. Kalau kaca ini berat loh. Coba berat mana sedotan sama gelasnya ini? Kok gelas botolnya ini mesti beratan botol ini. Tapi mari lihat ya, Profesor Firman mau praktek sesuatu yang luar biasa. Lihat nih, tak masukin sini. Tak tarik, dunki, tarik, dunki. Lo ngeteni, tarik, lihat nih. Tarik, dunki, iya. Lo, lihat nih. Lo, mecing dong. Cuma dengan sedotan mecing bisa sampai seperti itu. Nah adik-adik, dengar baik-baik. Dengar omongannya Profesor Firman. Bahwa kita lemah kayak sedotan gini sekarang, kita bisa lakukan sesuatu yang besar. Apa itu sesuatu yang besar? Hari ini, kalau mau jadi anak pinter, sesuatu yang besar, yuk mulai jadi berkat. Ngomong sama orang tuane,
Mah, Pak, jangan lupa pakai masker. Jangan lupa pakai hand sanitizer atau cuci tangan pakai sabun. Itu kalian sudah jadi seorang yang besar, yang berpengaruh baik. Ngomong sama temennya, bro, sis, siapa namanya, Bejo atau siapa, jangan keluar-keluar dulu ya. Kita di rumah dulu, main di rumah dulu sama kakak kita, sama adik kita, sama orang tua kita. Itu kalian sudah jadi berkat. Yuk, apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana besar buat kalian, dan Tuhan punya sesuatu yang luar biasa untuk menjadikan kalian seperti sedotan tadi, meskipun masih kecil, tapi bisa melakukan sesuatu yang besar. Oke, yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami melihat dan mengalami bahwa Tuhan punya rancangan yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur karena meskipun kami lemah, kami pasti bisa melakukan sesuatu yang luar biasa karena ada Tuhan dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum Profesor Firman pamit, jangan lupa ya, cuci tangan, pakai masker, main dan belajar di rumah dulu. Sampai ketemu lagi besok, Tuhan Yesus memberkati. Salam iman, salam imun. Dah.